3. Halo guys, kita mau isinya dan ke beach. Bisa kalian bawa kursi sendiri? Minya pegang. Kalian mau kemana? Tunggu situ ya. Topi. Sudah. Ada yang tertinggal. Akhirnya setelah mencari lapak, kita ketemu dengan tempat yang bisa buat ngadem di bawah pohon kelapa. Kita udah bawa karpet, tas berisi makanan, dan satu tas lagi berisi mainan Khalil. Lihat deh, dia udah gak sabar pengen mandi ke pantai, guys. Ekspresi Khalil pengen mandi ke pantai cepet-cepet. By the way, yang nanya ini di pantai mana, ini di pantai Nangsa ya guys. Karena kita gagal ke pantai Melur karena hujan. Jadi kita balik arah mencari pantai terdekat dari rumah. Yang ada itu pantai Nangsa, cuman 30 menit dari Batam Center. Lihat deh pantainya, bagus banget. Pasirnya putih dan ini cocok untuk bawa liburan keluarga kalian ke sini. Lihat deh, kalian bisa main bola, pantai bersih, dan murah meriah guys. Tentunya banyak yang jualan juga, ada es krim, buah-buahan, serta ada yang jual makanan-makanan snack ringan. Kira-kira mereka lagi main apa ya? Susun-susun pasir atau mau bikin kastil? Biasanya kalau ke pantai itu sering bawa cetakan-cetakan pasir, mau bikin kastil, bikin donat, bikin mainan-mainan yang pokoknya mereka suka aja. Nah, buat kalian yang mau ke pantai, terserah mau bawa aja, mau mainan yang jadi dibeli atau mau yang peralatan dari rumah.
pantai di Nongsa. Ya kan Khalil? Iya. Halo. Halo. Halo Khalil. Airnya meluncur. Airnya meluncur katanya. Iya. Kita bisa jalan-jalan. Mana lagi? Tuh. Ya nak, kita jalan-jalan lagi nak. Ayo. Bikin apa kak? Apa kata kata? Ada. Oh, pecah-pecah sekali lagi nih. Sudah. Sebelah sini kita jalan.